Ingin mengetahui budaya di sejumlah negara, seorang pria warga negara Inggris melakukan perjalanan dengan bersepeda berkeliling dunia. Pria bernama Danny Garden ini sempat beristirahat di kota Semarang dan menikmati kuliner soto ayam di kawasan Simpang 5. Inilah Danny Gordon, pesepeda asal Inggris yang berkeliling dunia dengan sepedanya. Pria 35 tahun ini telah menempuh jarak ribuan kilometer, melintasi berbagai negara. Pria yang suka berpetualang ini telah melintasi sejumlah negara, di antaranya Vietnam, China, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Saat berada di Indonesia, Danny sudah singgah di beberapa kota, di antaranya Cirebon dan Kota Semarang. Di kota Semarang, Danny mampir di kawasan Simpang 5 untuk menikmati kuliner soto ayam khas Semarang. Danny pun mengaku mendapat sejumlah pengalaman seru dari perjalanan bersepeda yang dilakukannya. Ia pun jadi mengenal keanekaragaman budaya di sejumlah negara yang disinggahi. It's really important to go to the kampungs and eat local food and just be as open-minded as I possibly can be. But I also really like the physical challenge. Saya cinta orang-orang di Indonesia, ramah-ramah sekali. Danny tiba di kota Semarang pada hari ke-72. Hebatnya lagi, Danny melakukan perjalanan tanpa didampingi siapapun alias bersepeda sendirian. Usai beristirahat di kota Semarang, Danny menuju kota Bojonegoro sebelum melanjutkan perjalanannya ke sejumlah negara lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan.